Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Mahabayu Engineering. Hari ini kita ada buat kerja di banglo. Ini banglo customer di Pulau Indah, Selangor. Banglo ni sangat besar, tetapi kontraktor lama atau electrician lama yang membuat pendawaian elektrik di rumah ini, di banglo ini, memasang DB elektrik yang tidak sesuai dengan saiz banglo yang sangat besar. Dan selepas 5 tahun duduk di rumah ni, customer dah mula ada masalah. Jadi customer minta kami datang untuk buat pemeriksaan dan tukar DB ini ke DB saiz yang lebih sesuai. Okey, ini DB yang kita akan pasang sesuai untuk banglo yang saiz dia besar. Okey, kita pakai brand Heger, made in France, memang kualiti terbaik lah. Ketat lah. Okay. Kita pakai brand Heger metal clad DB, saiz 0.1A. Alright, red face dah siap. Alhamdulillah, kita dah baraikan DB lama. DB ni tak ikut spek. Memang tak ikut spek punya saiz. C20 ke C32 je dia pasang. Nampak tu, C20, C32. Atam sama, nampak tu, C32 dengan 20 je. Atas sekali pun sama, nampak C6 tak ada, C10 tak ada, C16 tak ada. Jadi tak kurang sama untuk tuan rumah. Lampu kipas semua dia pakai C20. Jadi kita dah buka, kita dah asingkan red, yellow, blue. So kita dah cabut lah, cabut dia. Okay, alhamdulillah kita dah siap pasang DB baru. Okay, brand Heger lah. Pak, kita dah masukkan salah satu. Yang lama punya dia masuk double. Okay, ikut spek 0.1. Ni DB sebelah dia, kita tambah. Okay, yang kita nak on. Okay, kita dah on. Kita on, nak check. Okey, lampu dah menyala. Di bahagian dapur, okey. Pergi check. Lampu. Okey, lampu di bahagian dapur nyala. Bagi lepek besar. Lepas tu lampu kat ruang tamu, kat bilik pun dah menyala, semua menyala dengan baik. Alhamdulillah, kita dah siap. Kat sini. Ok,
Okey. Okey, ini DB, kita dah pasang siap. Okey. Dah siap. Okey, kita nak baliklah. Dah siap. Troubleshooting pun kita dah buat. Okey. Okey, empat jentik. Itu baik. Tutup, tutup. Alright, okey. Terbaik. Mahbayu Engineering.